Assalamualaikum, bertemu kembali dengan temanku semuanya. Tepatnya pada hari ini kita melihat satu unit kren kato yang akan mengevakuasi muatan dari trailer, yaitu kontainer ataupun peti kemas ini. Saat ini pun proses akan segera dilakukan, proses evakuasi besar-besaran hari ini, yaitu sebelum tanjakan Bukit Kodok ini ataupun Jalin Sum, Jalan Lintas Sumatera yang berada di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan hari ini yaitu langsung Pak Polisi Satlantas untuk mengamankan proses evakuasi ini dan akan jalur pun ditutup sebentar. Mari kita saksikan di video ini selengkapnya. Jangan lupa di like serta subscribe ataupun share agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Inilah temanku detik-detik proses evakuasi turunnya kren kato dari Kota Medan untuk ke Jalin Sum ini ataupun sebelum tanjakan Bukit Kodok. Untuk proses evakuasi ini akan ditutup jalan sebentar agar berjalan dengan lancar. Ini banyak sekali menyaksikan kejadian ini, proses besar-besaran yaitu truk trailer peti kemas bermuatan kontainer. Ya, kawan-kawan kita saksikan ya sampai selesai.
Untuk memasukkan ke truk kontainer peti kemas ini ya. Sementara transportasi sudah mulai ramai karena jalan ditutup sebentar ya. Dan ini akan dilanjutkan lagi proses evakuasi. Di sana kita lihat itu sudah dipasang sling dari kato. Kita melihat di bawah sana ada satu unit bus PT Sandra.